Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Selamat berjumpa kembali dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat saat ini di mana kami mau belajar firmanmu, hati kami terbuka. Jadikan hati kami seperti tanah-tanah -tana yang subur sehingga benih firmanmu akan bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-114. Saya memberikan judul, semua akan ditinggalkan. Ya, nanti akan kita baca diambil dari Mazmur pasal 43 sampai 45, 49, 81 sampai 85 dan 87. Tapi kali ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 49 ayat 17 sampai 21. Ya, saudaraku, kehidupan kita di dalam dunia ini adalah kehidupan yang fana dan sangat singkat ya dan kemudian bukan hanya singkat kehidupan kita juga misteri ya kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mengakhiri kehidupan kita nah setelah kita hidup di dalam dunia ini kita akan mengalami satu kehidupan yang kekal yang abadi yang selama-lamanya hanya dua saja di dalam neraka atau di kerajaan surga ya dan kehidupan kita yang singkat di dalam dunia ini adalah persiapan untuk kita mengalami satu kehidupan yang kekal setelah kita mati nanti oleh karena itu di dalam dunia ini ya biarlah kita tidak hanya memikirkan atau mengejar apa apa yang ada di dalam dunia ini yang sifatnya fana, yang sifatnya sementara. Kebahagiaan mungkin, kekayaan, ya, jabatan, kedudukan, popularitas, semuanya itu sifatnya fana dan sementara. Ayat yang ke-18 sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawa serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Ayat 16 sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri ayat 20 namun ia akan sampai pada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya ya saudaraku ketika orang-orang yang ada di dalam dunia ini hanya memikirkan hanya mengejar apa yang fana tidak mempersiapkan dirinya untuk kekekalan itu sama seperti orang yang tidak punya pengertian ya dikatakan di ayat yang ke 21 dikatakan sama seperti orang yang tidak memiliki pengertian ya disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan ya seperti itu mengerikan sekali ya karena binatang atau hewan itu dalam hidupnya dia asal sekedar hidup saja ya seperti itu dia tidak memikirkan apa yang terjadi setelah dia mati ya dan kegiatannya pun itu-itu saja tidak punya tujuan di dalam hidupnya ya Efesus 5:15 sampai 17 karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu ya seperti itu. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya saudaraku, di waktu yang singkat, yang ada sampai saat ini, ketika kita ada di dalam dunia ini, dan kita pun tidak tahu kapan kita akan mengakhirinya, Ya, mari kita mengerti kehendak Tuhan supaya kita akan mempergunakan waktu-waktu kita ini dengan benar, ya. Kita akan berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Mari kita juga akan melayani Tuhan. Mari kita akan mendukung pekerjaan Tuhan. Mari kehidupan kita akan menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang, ya. Oke, saudaraku dan nas yang akan kita baca besok diambil dari 1 tawarik pasal 3 sampai 5. Ini memberkati berkati kita semua. Shalom.